Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Wong Anime di video terbaru Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai anime ReZero. Dan seperti apa yang kalian para penggemar ReZero inginkan, pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas fakta-fakta mengenai unsur penyihir atau dalam bahasa Inggrisnya Witch Factors. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Dari ReZero Season 2 Episode 16 kemarin, kita bisa mengetahui kalau Subaru telah memperoleh kemampuan baru yang bisa kita lihat mirip sekali dengan kemampuan dari Petelius Romane Conti yang ganteng itu, yaitu tangan tak terlihat yang dia namai kemudian dengan nama Invisible Providence. Lalu bagaimana bisa otoritas dosa penyihir kemalasan yang merupakan kemampuan dari Uskup Agung Kemalasan tersebut ada di tubuh Subaru? Apakah yang sebenarnya terjadi? Berikut ini adalah fakta-fakta dari unsur penyihir. 1. Memberikan kekuatan pada yang memilikinya. Seperti yang kita bisa lihat dari para penyihir dan para uskup agung, orang-orang yang memiliki unsur penyihir di dalam tubuhnya biasanya akan dianugerahi dengan kekuatan yang membuat mereka memiliki kualitas yang sangat berbeda dengan manusia pada umumnya yang tinggal di dunia tersebut. Entah itu kekuatan untuk menyembuhkan atau menghancurkan yang biasanya memiliki efek yang luar biasa dan konsekuensi yang luar biasa pula. Kekuatan ini dikenal dengan sebutan kuasa dosa atau dalam bahasa Inggrisnya Authority of Sin. Sebagai contoh, Minerva, penyihir kemarahan, terlepas dari kemampuannya yang bisa menyembuhkan orang yang terluka parah, namun dengan konsekuensi di tempat lain akan ada bencana besar yang menyebabkan hancurnya suatu peradaban. Begitu juga bagi Subaru, menggunakan Invisible Providence terus-menerus akan membuatnya mengalami muntah darah dan sakit kepala yang luar biasa. 2. Tidak bisa dimiliki oleh orang yang memiliki Divine Protection. Terlepas dari kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang yang disuntikan unsur penyihir ke dalam tubuhnya, orang-orang yang memiliki Divine Protection tidak bisa dimasukkan unsur penyihir ke dalam tubuhnya. Karena itulah, orang-orang yang tidak memiliki Divine Protection adalah orang-orang yang biasanya menjadi penyihir atau uskup agung. Kenapa unsur penyihir tidak bisa dimasukkan ke dalam tubuh yang memiliki Divine Protection? Karena pada dasarnya unsur penyihir atau Witch Factor adalah antitesis dari Oddlug-nya. Maka kemampuan authority yang dimiliki oleh orang yang memiliki unsur penyihir adalah kebalikan dari Divine Protection. Karena itulah, unsur penyihir tidak cocok dengan orang yang memiliki Divine Protection. Jika kalian masih belum mengerti, Divine Protection adalah kemampuan yang muncul dikarenakan cinta dunia terhadap orang tersebut melalui mekanisme sihir dunia yang disebut Oddlug-na atau dengan kata lain, berkah dunia. Sedangkan kuasa dosa adalah kemampuan yang muncul di dalam diri seseorang dengan dosa, hasrat, dan unsur penyihirnya sebagai katalis dan mekanismenya sehingga Divine Protection dan kuasa dosa adalah antitesis alias saling berkebalikan satu sama lain. 3. Memberikan efek samping pada yang tidak cocok. Jika orang yang tidak memiliki Divine Protection disuntikan dengan unsur penyihir namun tidak memiliki kecocokan sama sekali, maka orang tersebut akan membentuk kepribadian yang baru yang berbeda dengan kepribadian mereka sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari kasus dua orang yang dimasukkan unsur penyihir ke dalam tubuhnya, yaitu Satella dan juga Petelius. Seperti yang telah kita baca di sumber aslinya, yaitu web novel, Satella dan penyihir kecemburuan bukanlah dua pribadi yang sama. Mereka adalah dua kepribadian di dalam satu tubuh yang sama. Berbeda dengan Satella yang lembut dan penuh dengan rasa simpati, penyihir kecemburuan seperti namanya adalah penyihir yang dipenuhi dengan rasa cinta yang buta, fanatik, dan penuh rasa keirian dan kecemburuan. Hal ini terjadi karena Satella memang tidak memiliki kecocokan dengan unsur penyihir yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Hal yang sama terjadi juga dengan Petelius. Petelius yang memiliki kepribadian lembut setelah unsur penyihir dimasukkan ke dalam tubuhnya mengalami perubahan kepribadian menjadi
Ya, kalian tahulah menjadi apa. Tidak. 4. Memberikan kepribadian mencolok sesuai dengan jenis unsur penyihir yang disuntikan. Menurut Beatrice, unsur penyihir yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang akan beradaptasi sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu dari orang yang memilikinya. Akibatnya, orang tersebut tidak hanya akan memiliki kekuatan yang cocok dengan kepribadian tersebut, namun kepribadian yang sesuai dengan keinginan dan desire atau hawa nafsu yang dia miliki. Biasanya, kepribadian ini akan berubah menjadi searah atau berlawanan dengan salah satu dari 7 dosa yang bersesuaian dengan unsur penyihir yang disuntikan tersebut. Sebagai contoh, Petelius yang dikenal sebagai uskup agung dosa kemalasan justru malah dikenal sebagai uskup agung yang paling rajin di antara semua uskup agung hingga reputasinya dikenal luas selama ratusan tahun. Sementara penyihir kerakusan Daphne terkenal akan rasa laparnya yang luar biasa sehingga dia bisa memakan apapun yang ada di hadapannya. 5. Bisa muncul secara alami. Terlepas dari keberadaannya yang bisa dipindahkan dari satu orang ke orang lainnya atau dari satu tubuh ke tubuh lainnya, unsur penyihir ternyata bisa dimiliki sejak lahir atau muncul secara alami. Menurut Nagatsuki Tape, Echidna adalah penyihir yang mendapatkan unsur penyihir di dalam tubuhnya sejak dia lahir. Akibatnya, dia memiliki kepribadian ingin tahu yang sangat besar sejak kecil dan menghabiskan waktunya melakukan berbagai macam eksperimen dan membaca buku. Kepribadiannya ini kemudian membuatnya menjadi tamak akan berbagai macam pengetahuan yang ada di seluruh dunia dan membuat keingintahuannya menjadi keingintahuan yang tidak sehat. 5. Memiliki bentuk fisik dan non-fisik. Kuasa dosa alias authority of sins bisa dipindahkan ke dalam tubuh seseorang melalui 2 metode khusus. Yang pertama, dengan mengkonsumsi cairan seperti yang Subaru lakukan saat meminum teh dona. Yang kedua, dengan membunuh pemilik kuasa dosa sebelumnya seperti apa yang Subaru lakukan kepada Petelius dan Regulus. Mengenai yang pertama, unsur penyihir ini memiliki bentuk seperti lumpur berwarna hitam keunguan. Di dalam web novel belum dijelaskan secara tegas dari manakah unsur penyihir berasal. Namun berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diperlihatkan dari interaksi Petelius, bisa dipastikan kalau unsur penyihir bisa didapatkan dari tulang seseorang yang memiliki unsur penyihir tersebut di dalam tubuhnya. Atau melalui kasus teh dona dari cairan tubuh milik Echidna sendiri. Spoiler, ketika Petelius masih waras, dia harus menghadapi Pandora dan Regulus untuk melindungi Fortuna dan Emilia. Karenanya, dia kemudian mengeluarkan sebuah peti yang ternyata terbuat dari tulang pertapa. Sambil meminumnya, Petelius kemudian meminta maaf kepada Flugel atas apa yang dia perbuat pada peristiwa tersebut. Dari peristiwa ini, kita bisa menyimpulkan 2 hal utama. Yang pertama, Flugel memiliki unsur penyihir dalam tubuhnya. Kemungkinan dia juga memiliki authority of sins alias kuasa dosa di dalam tubuhnya. Yang kedua, tubuh orang yang memiliki kuasa dosa di dalam tubuhnya juga akan memiliki unsur penyihir juga di dalam tubuhnya. Hal ini dikuatkan juga oleh side story petualangan Garfield dan Otto di kota air Pristela ketika Subaru dan yang lain melakukan misi di Menara Pleiades di Act 6. Petualangan Garfield dan Otto tersebut terjadi di makam penyihir kedua setelah Echidna sebelumnya di Sun Story. Sedangkan kita tahu kalau salah satu penyihir yang meninggal dalam keadaan tenggelam di kota air Pristela adalah penyihir kesombongan Typhon. Setelah Garfield, Otto, dan kawan-kawan berhasil menyelesaikan misi di makam penyihir tersebut, maka mereka memperoleh sebuah tulang yang memiliki ukuran sebesar anak-anak. Yang tentunya kita tahu Typhon juga meninggal dalam keadaan masih anak-anak pula. Sedangkan pada kasus kedua, yaitu Natsuki Subaru membunuh uskup agung dosa keserakahan Regulus, itu terjadi dikarenakan seperti yang kita tahu, Reinhard sebenarnya adalah orang yang membunuh Regulus Corneas. Namun karena Reinhard adalah pengguna Divine Protection, maka unsur penyihirnya pindah ke orang yang paling cocok dengan unsur penyihir di tempat tersebut, yaitu Subaru. Dari pemindahan ini kita bisa melihat kalau unsur penyihir bisa pindah ke orang lain tanpa unsur penyihir tersebut memiliki wujud fisik sama sekali atau mengambil wujud fisik sama sekali. Baiklah semuanya, itulah fakta-fakta mengenai unsur penyihir alias witch factors di dalam ReZero.
Bagaimana? Apakah kalian mendapatkan pengetahuan baru mengenai ReZero setelah menonton video ini? Jika kalian merasa kalau video ini bermanfaat, menghibur, dan bisa menemani masa galau kalian, jangan lupa untuk like dan share video ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa pula untuk subscribe. Dan dengan ini, Wong Anime out. Assalamualaikum, hasta la vista, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.